PT UN Jakarta secara resmi menolak gugatan Partai PDIP yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Sebelumnya, PDIP menggugat putusan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. PDIP menggugat agar PT UN membatalkan hasil Pilpres dan Pileg. Termasuk dalam pokok gugatan perkara, PDIP meminta PT UN agar mencoret pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah sempat molor beberapa waktu, PT UN Jakarta akhirnya merampungkan sidang mengenai gugatan PDIP. Sidang pembacaan putusan berkaitan pencalonan Wakil Presiden tahun 2024 Gibran Rakabuming Raka. Sidang pembacaan putusan digelar pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024 siang, dan Majelis Hakim mengetuk palu dan mengesahkan penolakan atas gugatan kubu PDIP. Pembacaan gugatan dipimpin secara langsung oleh Soekarnoputri selaku Ketua Majelis Hakim dan Wakil Ketua PT UN Jakarta. Sidang juga dihadiri oleh Hakim anggota Yulian Prajagupta dan Sahibur Rasid. Dalam pembacaan putusan sidang dilakukan melalui ekor tersebut, juru bicara PT UN Jakarta. Irwan Mawardi menegaskan, Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Irwan Mawardi mengungkap Majelis Hakim sudah bermusyawarah sebelum memutuskan untuk menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua dalam kewenangan absolut pengadilan. Sebelumnya, PDIP menggugat keputusan KPU dan meminta PT UN Jakarta untuk membatalkan penetapan hasil Pilpres dan Pileg. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi perwakilan penggugat. PDIP meminta Hakim PT UN Jakarta untuk membatalkan keputusan mengenai penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Sekaligus anggota perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat. PDIP juga menggugat keputusan KPU untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024. PDIP meminta penundaan atas keputusan KPU tertanggal-tanggal 20 Maret tahun 2024 hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut.